Namaku Mala. Aku seorang anggota polisi dengan pangkat Brigadir Polisi 2. Saat ini aku bertugas di bagian staf salah satu korps kepolisian Polda Metro Jaya. Sejak remaja, aku sudah punya cita-cita untuk masuk polisi. Walaupun saat ini image polisi di mata masyarakat tidak seperti dulu, ini tidak akan menghalangi tekadku untuk mengabdikan diri pada Nusa dan bangsa. Sebagai seorang polisi, melindungi dan mengayomi masyarakat adalah kewajibanku. Sangat hobi menyanyi, meskipun di tengah-tengah kesibukanku. Hingga suatu ketika, aku iseng merekam video diriku sendiri saat menyanyi. Dan tanpa sepengetahuanku, rekan kerjaku menguploadnya ke YouTube. Pemberitaan media pun semakin menjadi-jadi. Dan aku jadi sering diundang ke sana kemari untuk menyanyi. Pemberitaan itu membuat namaku sampai ke telinga bos salah satu perusahaan rekaman terkemuka di Jakarta. Dan tak kusangka, aku ditawari kontrak untuk rekaman dengan syarat aku harus mengundurkan diri dari kepolisian. Sungguh suatu dilema yang sangat besar antara cita-cita dan hobiku. Tapi aku sudah berkomitmen bahwa disinilah aku harus berkarya dengan mengabdi pada Ibu Pertiwi. Dan sekarang saatnya aku membalas dengan dharma baktiku di bawah panji kepolisian.